akhirnya muncul ke tanggapan tadi. Ya, sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah, kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Walaupun Pak RT mengaku bahwa pada saat kejadian itu tidak ada di rumah terdapat itu. Maksudnya? Tidak ada di rumah saat kejadian. Siapa yang tidak ada di rumah? Pak RT. Oh, iya. Tidak mengetahui bahwa para terpidana itu. Oh, ya itu kan hak Pak RT untuk menyampaikan itu. Dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana. Kan saya di situ kan. Posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan Pak RT. Kemudian mereka melaporkan ke Mabespori ya kan atas pendampingan dari Peradi. Nah, sekarang uji saja daripada diuji di luar melalui wacana baik di media sosial maupun di televisi yang tidak akan ada habisnya, diuji saja nanti oleh penyidik Mabespori. Siapa yang berbohong ya uji saja secara objektif. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen. Terpercaya.